Kecil lu tuan ingat pak mak mak ada jid bule nekasat wadah nemihias ke suami supaya uragam ik kedua rumah. Dek kadang-kadang suami gue woi belang woi woi nuhun woi woi laut woi tuk rumah kekalan nanti rupa kata yang mutama hek pekan hanatak mutapa kau api kajian masalah kita nyawa tapa kau kehias dandan yang luar biasa wadah terbit jak kedih belanja pasar nyan bak menghias tu wati tengah je malu-lu lorah bak jermen yang ke jenguk samping yang bineh maju adret adret maju mantuk dengan tamen jajan lah ilom di kosmetik na buat-buat macam tu warna hijau na mirah na kuning na biru na lengkap Bandung oh. Cok yang kuning bu, yang kuning na yang hijau blue, yang hijau na yang mirah hilir yang mirah dia dan yang hijau bu boleh mantuk nanti yang bersih air dom warna lah ilom yang model kerih boleh kuning kerih boleh kuning kerih kerih krut krut kerih apa yang kekerih dia kekrut bang kejimu draw ke Pak Jermen kahi buangan kalian cok cilak hitam lah ilam boh lam lain yang kekerih ada Tuhan bi kepu yang boh lain kepu wallahu alam dan yang bagainya yang pajan nengku pajan mak wadah debit gede upasai jak belanja adapun wadah rumah anak macam sini di uk lagi uk nini pelen di jakrung ke pinggang model jakrung cekang jakrung aniti atana model jakrung mesti datuh eh balapangan tak kurung roti hijau jadi jakrung jakrung ni ada punya irma tak pegah di uragam lo cihantam eh kedua irma busa pakai kibu pandai eh kedua teman hibur lo kita menghiaslah dengan kasat untuk suami yang tercinta. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, walaupun kecantikan dia perhatikan di dalam agama, namun yang paling utama adalah akhlak dan budi pekerti. Makanya Rasulullah menekankan, fanfar bizatiddin taribat yadaka. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kalian akan hidup bahagia. Sehingga lam rumah tangga han sampai diatur di urang inang urang agama. Apabila urang inang kagak tu uragam itu ciri dan tanda-tanda dunia kata kiamat.